Guys, aneh banget. Kepala kakak ini tiba-tiba gatal bahkan sampai bentolan kayak gini. Sebelum aku lanjut, guys, kalian tim yang mana nih? Tim peduli atau ngebully? Kalau kalian tim peduli, like dan subscribe Kalau kalian tim ngebully, dislike aja ya Jadi awalnya, rambut kakak ini sering banget gatel Terus dia pergi ke tukang cukur untuk ngecukurkan Tapi dia kaget banget saat melihat Kepalanya udah penuh bentolan kayak gini Dia pun langsung pergi ke rumah sakit Sampainya di sana, kepalanya udah luka itu disemprotin antiseptik Setelahnya, bagian yang bentol-bentol ini Berusaha dikeluarin nih Pakai alat penghilang komedo kayak gini Setelah dikeluarin, isi dari dalam bentol bentolan itu Selanjutnya bagian yang besar nih dikasih tusukan dulu kemudian dikeluarin masa nanah dan darahnya. Bagian yang besar ini juga ternyata nggak bisa langsung dikeluarin gitu aja. Harus disayat, awalnya dikasih suntikan obat bius, kemudian disayat dan keluarin semua isinya. Setelahnya dikeringin pakai sinar laser. Kemudian karena dia botak dipakein rambut palsu. Akhirnya dia cantik lagi deh. Guys, kasihan banget. Pria ini harus masuk ruang operasi gara-gara di mukanya banyak pecahan kaca. Sebelum aku lanjut, guys, kalian pilih yang mana nih? Pilih berantem atau berteman? Yang pilih berteman, like, subscribe, dan komen aku cinta saudaraku. Yang pilih berantem, dislike aja ya. Jadi awalnya pria ini lagi menjaga toko. Tiba-tiba tokonya itu dibobol orang dan kacanya itu dipecahkan. Serbihan kaca itu pada nancep nih di muka cowok ini, guys. Dia pun langsung dilarikan ke ruang emergensi. di ruang emergensi, mukanya penuh mengadara darah. Dibersih nih, pakai kapas yang udah dikasih cairan antiseptik. Terus dijapit pada pinset. Setelahnya diberikan sebuah suntik memberikan lidokain atau obat bius supaya saat penarikan kaca-kaca itu nggak kerasa sakit guys setelah itu satu persatu kaca yang nempel itu dicabut ini nah setelahnya barulah dijahit kemudian diperban guys aneh banget bapak ini masang sebuah chip di dahinya sebelum aku lanjut guys kalian pilih yang mana nih peduli atau ngebully yang pilih peduli like dan subscribe yang pilih ngebully dislike aja ya jadi awalnya bapak ini ditemukan dalam keadaan pingsan guys tapi anehnya di kepalanya itu ada chip waktu disentuh dia langsung buka mata gitu nah pas diperiksa chipnya itu menyala-nyala guys setelahnya dia dibawa ke rumah sakit kan sampainya di sana ternyata di bagian pinggir chip-chipnya itu ada yang luka-luka kayak gitu ada yang udah berkerak bahkan ada yang melepuh-melepuh gitu guys bagian luka kering yang berkerak ini diambilin pakai pinset yang runcing yang bengkok terus bagian yang melepuh ini diputusin Tuh, pakai cotton bud setelahnya bagian kulit-kulit yang udah mati itu diambilin semua pakai pinset lagi habis itu dipakein krim dan setelah itu chip itu berusaha diambil guys setelahnya ditutup dan diperban dah tuh nah habis itu ternyata si bapak ini sehat kembali guys kasian banget kakak cewek ini bola matanya tiba-tiba jadi putih yang awalnya hitam kok bisa Sebelum lanjut, guys, kalian pilih yang mana nih? Yang pilih perhiasan, like, yang pilih Al-Quran, subscribe, dan komen apa yang kalian pilih ya. Jadi setelah kakak ini merasa dia nggak bisa ngelihat lagi, dia pun langsung memeriksakan matanya ke dokter mata. Nah, setelah itu dia pun langsung melakukan tindakan, guys, karena dia udah nggak bisa ngelihat. Dokter pun langsung mengoperasi mata kakak ini. Awalnya matanya itu diiris, kemudian dimasukin cairan pakai suntikan. Setelahnya, bagian pupil yang warna putih itu dikerik, guys, dikeluarin putih itu terus keluarkan darahnya kemudian disedot kemudian diobservasi sampai daerah pupil yang putih tadi kembali lagi menjadi hitam setelah proses pembedahan mata kakak ini ditetes obat mata supaya terhindar dari iritasi setelah itu matanya sehat kembali deh cewek ini makan popcorn sambil tidur karena kotor tiba-tiba masuk kecoa dalam telinganya dia pun merasa sakit dan geli sebelum aku lanjut guys kalian pilih yang mana nih makan buah yang segar atau minuman keras yang pilih buah yang segar like subscribe dan komen aku ingin sehat yang pilih minuman keras dislike aja ya karena semakin nyeri akhirnya cewek ini pergi ke dokter pas dokter periksa ternyata telinganya kotor banget guys dokter pun membersihkan telinganya pada bagian luar sampai bagian dalam dan nah, pas diperiksa ternyata si kecoa masih hidup bahkan udah ada telur dan anak kecoa di dalamnya guys telurnya banyak banget. Nah, si dokter tidak berhenti untuk membersihkan telinganya agar telinga cowok ini jadi bersih. Tapi si kecoa udah was-was nih karena dia tahu dia bakalan diambil. Dan akhirnya kecoanya diambil nih pakai pinset kayak gini. Cowoknya berusaha dikeluarin. Setelah itu barulah dibilas pakai cairan kayak gini guys. Karena bagian dalamnya sudah bersih, makanya dibersihin lagi bagian luar supaya kotoran di luar tidak masuk ke dalam. Kalau kalian satu minggu berapa kali bersihin telinga guys? Waktu pakai henna, tangan cewek ini tiba-tiba jadi luka-luka kayak gini. Sebelum aku lanjut, yang pilih makan pizza dan minuman keras, like. Yang pilih berenang, subscribe, dan komen apa yang kalian pilih, guys. Karena waktu pesta udah mepet, akhirnya henna yang udah kepasang rapi dibongkar lagi nih. Kutek-kutek, kuku palsu yang udah dipasang, terpaksa harus dicopot. Pakai tang yang kecil, nah bagian yang bentul kayak gini, diambil cairannya pakai jarum nih. Sedangkan bagian yang cantengan kayak gini, dibelah terus cairan dalamnya itu dipletusin, guys. Nah, semua cairan itu dilapkan pakai kapas ternyata bagian yang bentol itu nggak cuma sedikit ternyata hampir seluruh tangan guys maka terpaksa semuanya itu dikeluarin nah di bagian kuku yang terkupas kayak gini dibersihin nih pakai gunting selanjutnya bagian bekas-bekas luka bentolan tadi diolesin sama salep supaya cepat sembuh eh nggak taunya salepnya ajaib banget loh baru saja pakai ternyata udah sembuh dan nah, selanjutnya dipasang lagi dah kuku palsunya Cewek ini tuh lagi naik gunung, tiba-tiba di tengah jalan dia ngerasa kepalanya itu gatel banget guys dan pas dilihat ternyata banyak banget kutunya kayak gini dia ketularan tuh sama temennya. Sebelum aku lanjut, guys kalian pilih yang mana nih beribadah atau main game? Kalau kalian pilih beribadah, like, subscribe dan komen amin ya. Tapi kalau kalian pilih main game, dislike aja. Jadi awalnya dia tidur kan di rumah temennya, enggak eh, taunya temennya itu kutuan, sampai akhirnya dia kutularan datu. Dan dia pun pulang ke rumah, enggak jadi tuh, naik gunung, guys. Sampainya di rumah, dia nyuruh ibunya untuk ngebersihin, ternyata kutunya itu banyak banget, guys. Pantas aja dia gatel kan sama ibunya dipletusin tuh si kutu, guys. Nah, setelahnya ternyata waktu kepalanya itu disisirin guys banyak banget kerak-keraknya kayak gini kemungkinan udah setahun ini cewek ini nggak pernah pulang jadi kutunya jadi banyak nah setelah itu dibersihin mudah-mudahan kita semua terhindar kayak kayak gini ya guys ngomong-ngomong siapa nih yang pernah kutuan kalau aku sih dulu pernah guys waktu masih kecil kalian pernah nggak guys komen di bawah ya Cewek cantik ini lagi jalan nih Tiba-tiba di matanya kemasukan sesuatu Dan dia kucak-kucak terus muncul bentol putih Sebelum aku lanjut Guys kalian pilih yang mana nih Buku atau handphone Yang pilih buku Like Yang pilih handphone Subscribe Yang pilih keduanya Like, subscribe, dan komen Apa yang kalian pilih ya guys Dan cewek cantik itu pun pergi ke rumah sakit nih Sampainya di sana Matanya udah belen kayak gini guys Bahkan di bawah konjungtivanya itu udah bengkak Nah semua beleannya itu dibersihin kan Bahkan sampai bagian atas matanya juga juga yang belian itu dikeluarin begitu guys terus pada bagian konjungtivanya ini dikasih cairan setelahnya ditusuk pakai jarum dan dipletusin tuh nah ternyata masih bengkak kan setelah itu diambil cotton yang ditaruh salep dan ternyata bengkaknya itu jadi kempes setelahnya bagian mata sebelah lagi kan dibersihin bagian konjungtiva yang bengkak disuntik juga tuh setelahnya dibersihin pakai katenba dan kasih salep akhirnya kempes juga ada tuh karena bagian mata yang sebelah ada luka makanya diplester setelah itu tak lama kemudian matanya sehat kembali dah